Selamat pagi, salam sejahtera. Akhirnya pagi ini kita dapat satu perkabaran gembira daripada Perdana Menteri kita, Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menyatakan beliau berharap dapat mengumumkan kabinet beliau dalam 2 atau 3 hari lagi. Tapi sebelum saya ceritakan kepada kamu tentang pendedahan tersebut, kita juga dapat satu berita laporan. Dijangka Perdana Menteri akan umum sebahagian senarai kabinet pada hari ini. Nah, kita sama-sama tunggu sepanjang hari ini. Apakah senarai kabinet, sebahagian senarai kabinet yang bakal diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Perdana Menteri Anwar Ibrahim mungkin akan mendedahkan sebahagian senarai nama ahli kabinet hari ini menurut sumber yang rapat dengan Presiden PKR itu. Walau bagaimanapun, jika pengumuman dibuat, tidak mungkin mereka yang dinamakan akan mengangkat sumpah pada hari yang sama. Perdana Menteri dijadual berada di Perak untuk senarai program sehingga petang, termasuk menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Akhbar The Street Times yang memetik sumber berkata, Istana Negara juga tidak menambah majlis angkat sumpah dalam jadwalnya untuk hari ini. Orang dalam PKR yang bercakap dengan Malaysia Kini mendakwa, setakat petang tadi Anwar masih berusaha untuk memtamadkan senarai menteri. Ini disifatkan sebagai tugas yang mencabar bagi Perdana Menteri kerana Anwar terpaksa menangani banyak permintaan dan tuntutan sambil pada masa yang sama mengurangkan bilangan kementerian. Salah satu sumber mendakwa, Perdana Menteri menghadkan bilangan menteri sekitar 25 orang, turun daripada 32 orang ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Terdapat ramai orang yang meminta jawatan. Anwar perlu mempertimbangkan tuntutan daripada 10 pihak, katanya. Sebaik-baiknya, senarai itu harus dimuktamadkan malam ini kerana pengumuman kabinet mungkin dibuat hari ini, iaitu Jumaat. Tetapi saya dengar dia mungkin hanya mengumumkan sebahagian senarai itu, tambahnya. Diminta untuk menghuraikan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksudkan dengan senarai tidak penuh itu dan jika terdapat jumlah yang dijangka akan diumumkan, sumber itu berkata dia belum mempunyai petunjuk jelas mengenai perkara itu. Pemimpin tinggi PKR itu enggan mendedahkan bahagian jawatan yang akan diperoleh setiap gabungan dalam kerajaan. Tetapi berkata laporan Sinchu Daily semalam tidak jauh daripada apa yang dibincangkan. Menurut akhbar itu, PKR akan mendapat Anwar sebagai Perdana Menteri dan 4 jawatan menteri. Barisan Nasional akan mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri ditambah 4 jawatan menteri. GPS Sarawak akan mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri ditambah 3 menteri. DAP akan mendapat 5 menteri. Amanah akan dapat 2 menteri dan APCO akan mendapat 1 orang. Lobi bekas Menteri Besar, Menteri Barisan Nasional. Sementara itu, orang dalam UMNO mendakwa terdapat halangan dalam membentuk kabinet baru kerana lobi oleh seorang bekas menteri yang didakwa mengintai jawatan Menteri Kewangan. Sumber yang rapat dengan pejabat Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi memberitahu Malaysia Kini bahawa bekas menteri itu daripada UMNO tetapi namanya tidak termasuk dalam senarai calon yang dihantar UMNO ke pejabat Perdana Menteri. Dia menjadi batu penghalang. Dia bukan sebahagian daripada senarai itu dan Anwar juga tidak mahu dia sebagai Menteri Kewangan. Tetapi kerana dia telah melobi dengan tokoh tertentu, jadi sekarang kami berada dalam situasi ini, dakwa sumber itu. Malaysia Kini telah menghubungi bekas menteri itu untuk mendapatkan penjelasan dan tidak menamakan dirinya sementara menunggu jawapan. Sejak Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 pada Khamis lalu, sorotan tertumpu terhadap perancangan kabinetnya. Ia telah menarik banyak minat, terutamanya
disebabkan oleh komposisi kerajaan perpaduan yang terdiri daripada gabungan politik PH, BN, GPS, GRS dan warisan dari Sabah. Jumaat lalu pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Anwar mengumumkan bahawa kerajaan yang dipimpinnya akan mempunyai saiz kabinet yang lebih kecil. Pada 2018, apabila PH menang pilihan raya umum ke-14, Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad juga telah mengambil langkah mengumumkan 3 portfolio utama kabinetnya terlebih dahulu sebelum mendedahkan barisan sepenuhnya. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, ini pengumuman yang kita tunggu-tunggu juga daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Anwar harap dapat umum kabinet 2-3 hari lagi. Di tengah-tengah spekulasi sengit mengenai barisan kabinetnya yang akan datang, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia berharap pengumuman itu dapat dibuat dalam masa beberapa hari lagi. Kita terpaksa bergegas menyelesaikan masalah dengan semua komponen parti kerana kita harus segerakan untuk membentuk barisan jemaah menteri supaya diperkenan yang di-Pertuan Agong dan dapat kita umumkan kalau boleh dalam masa 2-3 hari lagi, insyaAllah, kata Anwar Ibrahim. Setakat ini hampir seluruhnya sudah hampir beres dan saya akan cerakinkan berkemas kini. Lepas cerakin, kita telusuri, meneliti dan menelaah, katanya pada majlis perhimpunan bersama aktivis reformasi berdasarkan video yang dimuat naik di laman Facebook Anwar Ibrahim. Anwar menjelaskan hampir keseluruhan barisan kabinetnya sedang dimuktamadkan dan dia akan menghadap yang di-Pertuan Agong Aul Sultan Abdullah di Istana Negara pada pukul 8 pagi hari ini. Selepas itu, Perdana Menteri akan bergerak ke Perak bagi menghadiri Majlis Kenduri Rakyat di Ipoh Perak esok. Hari ini, acara itu akan berlangsung pada jam 1.45 tengah hari di Masjid Muhammad Al-Fatah di Taman Jeti Ipoh dalam kawasan Tambun yang diwakili Anwar Ibrahim. Menurut jemputan akhbar yang dihantar oleh Jabatan Penerangan Perak, Anwar akan menunaikan solat Jumat di masjid itu. Pada Jumat lalu ketika sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Anwar mengumumkan bahawa kerajaan yang dipimpinnya adalah mempunyai saiz kabinet yang lebih kecil. Dia juga dilaporkan berkata akan mencadangkan agar gaji menteri dikurangkan susulan iklim ekonomi negara yang tidak menentu dan dengan rakyat jelata yang berdepan kesukaran. Itulah dia saudara-saudara berita terkini tentang pengumuman kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka pertama akan diumumkan sebahagian daripada senarai kabinet itu pada hari ini. Dan Anwar juga telah pun mengatakan dalam himpunan semalam bahawa dia berharap dapat umum kabinet itu dalam 2-3 hari lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.